Partai Demokrat pasti akan menyiapkan karpet biru untuk menyambut Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang berencana datang dan menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Dikatakannya, Partai Demokrat pasti akan bakal menyiapkan karpet biru untuk Puan Maharani bersama rombongan. Pasalnya, sebagai tuan rumah, Agus Harimurti Yudhoyono harus menyiapkan yang terbaik untuk menyambut tamu yang datang. Apalagi terkait Pilpres 2024. Apalagi, lanjut dia, tetamu yang datang tersebut, dalam rangka penjajakan kerja sama untuk menyambut Pesta Akbar Demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Anggota Komisi 3 DPR RI ini pun berpendapat bahwa penjajakan kerjasama antar partai politik, parpol, tak bisa dilarang oleh siapapun. Masa orang melakukan penjajakan kok dilarang, ujar Hinca. Hinca pun menandaskan bahwa komunikasi antar parpol hal biasa dalam politik. Bahkan dirinya pun sering berkomunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, semasa ia masih mengemban tugas sebagai Sekjen Demokrat. AHY pernah berkunjung ke Tuku Umar, jadi bukan sesuatu yang unik. Pernah juga bertemu dengan Ibu Puan di DPR sebagai Ketua DPR, imbuhnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!